Seorang pria yang biasa melakukan aksi pungli di Palembang, Sumatera Selatan tewas usai ditembak oleh sopir truk yang akan dimintai uang. Dari rekaman video amatir warga, seorang pria yang diduga pelaku pungli dikelilingi oleh banyak orang setelah penembakan. Peristiwa ini terjadi di kawasan Simpang Macan Lindungan, Palembang. Menurut kepolisian daerah Sumatera Selatan, pria yang berprofesi sebagai pedagang asongan ini kerap melakukan aksi pungli terhadap sopir truk yang melintas di kawasan Macan Lindungan, Palembang. Pria ini tewas di lokasi usai ditembak oleh sopir truk yang membawa senjata api rakitan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian sedang mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Salah seorang yang biasanya melakukan pemalakan terhadap sopir truk ternyata dilakukan penembakan oleh salah satu sopir truk. Ya. Korban atas nama Muhammad Ridwan alias Dede, umur 37 tahun.